Halo Overlander, rencananya hari ini kami, saya dan Garuda akan mengeksplor kota Kochi. Sekarang kita ke India Street. Kita diundang sama Ryder dan Alicia. Besok kita mau riding beberapa ikon dari kota Kochi. Kita lihat ya. Halo Overlander, di pagi yang cerah ini, kami, saya dan Garuda, akan riding melewati beberapa ikon kota Kuching. Dan bila memungkinkan, kami akan mengunjunginya. Rencananya, saya akan ditemani rider setempat, Alex Wong dan Chan Wei. Saat ini, saya sedang mengarahkan Garuda ke tempat berkumpul. Alex Wong, good morning. Oi, selamat pagi. Halo Overlander. Hari ini kita masih di kota Kuching. Rencananya kita mau keliling kota, jalan-jalan. Terus kebetulan saya ditemani sahabat saya, seorang Overlander dari Malaysia, Alex Wong. Halo Alex. Yeah. Salam Indonesia. Salam Indonesia, oke. Okay. Alex juga keliling dunia. Saya dari Prudhoe Bay ke Ushuaia di Amerika. Alex sebalik dari Ushuaia ke sana. Kita sekarang ketemu. Dan Alex naik Africa Twin. Ini Africa Twin tahun 93. 93 ya. Tahun 93. 26 tahun ketemu kakaknya ini. Oke, Garuda. Jadi ya, kita coba, kita lihat, mau explore Kuching, lalu kita mau ke ujung tip dari Pulau Kalimantan di utara. Namanya Malino ya? Teluk Melano. Teluk Melano, oke. Okay. Dari border Indonesia dan Malaysia. Ya, jadi Sarawak. Antara border Indonesia sama Malaysia, Teluk Melano. Oke, okay, ikuti terus ya. Halo Overlander, kita sampai di, ini daerahnya namanya Waterfront, Kuching Waterfront. Jembatannya nyeberang sungai, dan ini floating, yang di depan itu gedung parlemen Sarawak. Dan istana di sebelah sana, itu ada istana, istana kerajaan. Dan di belakang kita ini gedung tertua yang ada di Kuching. Oke, sekarang kita di Waterfront lagi ngobrol dengan Bapak Security. Security, ya. Buat kenangan. Buat kenangan ya, Pak. Ya, buat kenangan di sana balik sana. Ini orang-orang Malaysia. Orang Malaysia. Nah, orang Indonesia sama. Bagus. Nah, bagus. Bersaudara ya. Ya, saudara sekarang. Enggak susah itu. Enggak ada gaduh, enggak ada. Jangan gaduh-gaduh ya. Jangan gaduh-gaduh. Tas dulu, tas dulu. Tas.
Oh, ini semua kamu sudah pergi ya? Ya, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Hanoi, Bangkok, terus sampai di Eropa, Afrika. Lihat berapa jauh, Mbak. Madrid. Ya. Madrid sudah pergi, London sudah pergi, Paris. Pakai darat juga? Pakai darat semua, pakai motor. Satu orang saja? Satu orang saja. Orang mana? Solo. Saya orang Indonesia, dari Bandung. Habis kamu pergi sini mencoba lah, pakai feri? Ya, kalau ada sungai pakai feri. Kalau tidak, jalan terus darat. Hi Jeffrey. Hi, nice to meet you. Hey. And you are? James. Hi James. It's a GS rider. Apa, terima kasih ya. Apa mana yang ini GR itu? Nama saya Jeffrey Ronnie Polnay. Oh, nama. My name. Ya, apa? Iya, Rocky. Sampai jumpa lagi ya, terima kasih ya, mari ya. Kami pun meninggalkan Waterford karena tadi saat berangkat belum sarapan, ada baiknya untuk mencari makan pagi dahulu. What the name of the building? This one. Hey man. Right. Okay, we go. Makan. Kita sekarang masuk ke restoran mau makan dulu. My best place all over Indonesia. Yeah. We played in Bandung. It was the best concert because the people there. They are so into music. And active. Yeah. Good. They're not to Bandung. From Asia flight there. Ah, very cheap. So cheap. And it's a shopping center. Yeah, I've been there. Many factory outlet. Yeah, I like Bandung. It's very cold. Up in the hills. Lagi makan pagi, sarapan nih. Kita sarapannya mie Jawa. Nah, ini mie Jawa. Mie Jawa special. Ini namanya mie Jawa, cuman rada beda sama mie Jawa yang kita tahu. Ini dia rada manis-manis, terus kuahnya kental kayak kari, tapi enak, pakai sate lagi. Ya, baru selesai sarapan. Sekarang saya sama Alex menuju ke Teluk Melano. Teluk Melano itu titik nolnya Sarawak, berada di utara kurang lebih 120 km dari sini. Kita mau riding ke sana ya, oke. Di pinggiran kota, saya melihat Alex menepikan kendaraannya untuk mengisi bensin. Saya pun berhenti dan turut mengisi bensin, walau sebenarnya tangki bensin saya masih setengah. Hal ini dilakukan untuk menyamakan kondisi. Jadi, bila kita sedang touring bersama grup, sebaiknya saat mengisi bensin dilakukan bersamaan, agar setiap tangki kendaraan kondisinya sama dan dapat mengisi kembali secara bersamaan di perhentian berikutnya. Kebayang nggak bila kita harus sering berhenti untuk kawan seperjalanan yang tangkinya sudah kosong karena tidak mengisinya berbarengan? How are we? Good? Hey, you are cool, man. Hey. Alex berhenti karena kilometernya 777. Sekarang dia ngambil foto dulu. Ah, itu di sana hujan. Di sana hujan besar. Di sini kering.
Jadi kita nunggu sebentar sambil di cover supaya motor kita jadi waterproof kalau kelewat hujan. Ini daerahnya Sungai Pueh ya. Siang hari, kami pun tiba di Sematan Palm Beach Resort. Kita di Sematan Palm Beach. Tadi riding dari Kuching kurang lebih 120 km sampai di sini. Sekarang makan siang dulu, masih ditemenin Ale sama Ahwe. Ahwe itu pemenang GS Trophy-nya Malaysia. Kita kumpul sekarang, cari makan siang dulu ya. Hari ini makan apa ya? Aduh, minta kelapa enak nih. Minum kelapa sama makan... kita lihat lah. Oh, chicken piece, oke. Halo Ahwe. Hi. How is today? Good? Very good. Weather is good. Weather is good? Yeah. Alex, good? Hey. Have a good ride, yeah? We are now almost at the tip of Borneo. Yeah. So we're going to Teluk Melano, and Teluk Melano is right between Indonesia and just Indonesia across the corner. Okay. And you will see a lot of Indonesian young boys. Oh, yeah? Who cross the border without needing any visa passport or anything. They just let them cross. They use their bikes. Yeah, okay, so. Okay. Jadi kita udah deket perbatasan Indonesia, tapi di ujung utaranya. Sekarang lagi makan siang dulu nih ya. Oke. Okay. Coconut, 5 ringgit. Hampir sama lama di Indonesia. Di Indonesia 10 ribu sampai 15 ribu, sini 15 ribuan. Wow. Segar. Ini kita kasih sama Alex. Kita pakai yang dari besi. Cinta lingkungan. Kita coba deh. Wah, manis. Very good. Ini lebih enak. Really good. Sweet. They put sugar. No, it's original. Wow. Wah, enak banget nih. Manis, tapi original. Lagi duduk. Kita lagi duduk, lagi makan siang. Ketemu sama... Ininya pamannya Ahwe. Ini pamannya Ahwe. Halo, sir. Nah, dan dia ternyata yang punya konsulat. Konsulatnya Indonesia, KJRI. Gedungnya gede. Luar biasa. Ketemu di sini. Ya itulah kehidupan. Kita nggak pernah tahu siapa yang kita temui. Makanya, respect all people, you know. Never underestimate anybody. Because you never know who are they. Maybe one day they are the person who will help you. Never know. Life is secret, okay? Fish and chips. Kelihatannya enak nih. Ini... What is it? Nasi goreng. Nasi goreng. Palm Beach style. Okay. And you? Chicken curry rice, eh? Chicken curry rice. Kita dah yell, man. Kita tak siap. Setelah makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan. Mendekati Teluk Melano, hujan besar pun turun. Saya sempat melihat Alex berhenti sambil memberi tanda akan menunggu. Saya dan Sunway terus melanjutkan perjalanan. Saat ini kita berada di kilometer 0. Kilometer 0 Pan Borneo Highway Sarawak di Teluk Melano. Garuda hujan-hujanan bisa sampai sini. Ya. Yeah. Ini ujung jalannya. Jadi highway-nya ini ujungnya di sini. Dari sini mulai sampai di atas. Tadi riding hujan-hujanan, sekarang juga masih hujan ini, tapi bersyukur udah sampai.
Nah, dari sini kita balik lagi ke Kuching kurang lebih 120 km. Jadi nggak terlalu jauh. Mudah-mudahan merah putih tetap berkibar jaya. Notis amaran dilarang membuang sampah merata-rata. Dendanya 1000 ringgit. Gua undang-undang kecil kerajaan tempatan kebersihan. Untuk sembarang aduan atau kecemasan boleh menghubungi majelis tinggi. Buang sampah nih sembarangan. Halo. 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 Is Captain Digger riding a bike? Yeah. Hari. Yeah, thanks guys. Thank you. Sekarang kita ada di perbatasan Malaysia, tapi perbatasan ini nggak ada posnya. Sana Indonesia. Sebelah sana Indonesia. Sebelah sana Malaysia. Di sini nyebrang orang dari Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia, orang-orang lokal aja yang nyebrang gitu. Ini hujan. Hujan dari tadi riding in the rain, berat kali. Setelah puas mengeksplore Teluk Melano, kami pun melanjutkan perjalanan kembali ke kota Kuching. Menjelang malam, kami tiba di kota Kuching. Hari ini kami akhiri dengan menikmati indahnya malam.